Siapa yang suka makan masak lemak cili api? Kali ni Dayan nak kongsikan resepi cara masak ayam masak lemak cili api yang sangat sedap dan mudah saja untuk sediakan. Dayan gunakan setengah ekor ayam dipotong 6. Berat ayam ni dalam 1.5 kilo macam tu. Sesuai untuk 3-4 orang makan. Sehelai daun kunyit. Daun kunyit ni kita nak simpul macam daun pandan tu, nak letak dalam kuah. Kunyit hidup 2 biji ke 2 batang. 1 asam keping atau asam gelugur. 12 tangkai cili padi. 2 batang serai. 1 mangkuk kecil santan pekat dan juga 1 mangkuk kecil santan cair. Santan cair ni adalah campuran air biasa dan juga santan pekat. Kuantiti sama, so dia jadilah 1 mangkuk kecil macam ni. Serai kita titik dulu. Belah kat hujung tu, lepas tu ketuk lah sikit bagi dia pecah. Kalau nak ketuk dengan apa-apa pun boleh. Janji dia pecah. Supaya dia akan keluarkan aroma yang wangi bila kita masak nanti. Yang ni bahan untuk blend atau kisar kasar. Cili padi kita potong kecil je. Sampai habis. Lepas tu masukkan dalam blender dulu. Lepas tu potong kunyit hidup kecil-kecil juga. Sebab kita nak kisar dengan cili padi sekejap lagi. Okey, kita kisar dengan 1 mangkuk kecil air biasa. Mangkuk kecil yang Dayan maksudkan mangkuk tahu kufa atau mangkuk bubur yang kita beli kat Pasar Malam tu ya. Okey, kita blend 2 kali tekan je sebab kita nak ada tekstur yang kasar sikit, tak nak halus sangat. Lepas tu terus masukkan bahan blender ke dalam pan atau kuali dan terus buka api. Masukkan ayam semua sekali. Untuk resepi kali ni, bahan cecair adalah 3 mangkuk, iaitu 1 mangkuk kecil bahan kita blend cili api dan juga kunyit hidup. 1 mangkuk kecil santan pekat dan juga 1 mangkuk kecil santan cair. Okey, letak semua ayam dan gunakan api yang besar masa ni sebab kita nak kecutkan ayam dan juga nak bagi dia sebati dengan bahan kisar tu. Proses untuk masak ni mengambil masa dalam 10 minit macam tu. Okey, pada siapa yang belum subscribe channel ni, bolehlah tekan butang subscribe sekarang. Kalau ada apa-apa nak tanya, bolehlah komen ya. Dayan akan jawab insyaAllah. Okey, bila dah mendidih, masukkan serai yang kita titik tadi. Dan kita boleh kalis-kaliskan ayam supaya yang sebelah lagi masak sekata. Sediakan sekejap. Lepas tu kita buka api sederhana. Masukkan santan cair. Lepas dah letak santan cair, kita letakkan daun kunyit yang kita simpul macam daun pandan tadi. Diikuti dengan asam gelugur. Sekeping pun dah cukup untuk 6 ketul ayam ya. Okey, dah tiba masa dia untuk masukkan santan pekat. Terus kecikkan api dan selalulah kacau-kacau ayam tu supaya kuah dia tak pecah minyak. Kuah masak lemak kita kena sentiasa kacau supaya santan dia tak naik kepala atau pecah minyak. Lepas tu boleh masukkan 2 sudu kecil garam halus. Lepas tu kacau sekejap bagi garam sebati. Dan juga bila semua dah sebati, bolehlah tutup api. Dah siap pun masak lemak kita. Resepi ayam masak lemak ni memang kuah dia cantik, warna kuning diraja macam ni. Dan kuah dia juga agak pekat. Ayam masak lemak ni sedap kalau kita hidangkan dengan sambal belacan, ulam-ulam dan juga ikan goreng.
ataupun telur masin. Terpulang pada selera masing-masing ya. Selamat mencuba. Bye.